Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen pojok YouTuber, di mana sekarang kita masih akan membahas tentang monetisasi YouTube. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengaktifkan monetisasi, di mana banyak para YouTuber pemula yang mengeluhkan ketika masuk ke dalam tab monetisasi dan mengaktifkan monetisasinya, mereka kembali lagi ke dalam halaman home atau tidak pergi ke halaman apapun, tetap ada di halaman monetisasi namun tidak bisa mengaktifkan monetisasinya. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara mengaktifkan monetisasi di dalam channel YouTube, silakan simak pada tutorial berikut ini dari awal sampai selesai agar Anda tidak gagal paham dan berhasil mengaktifkan tab monetisasi di dalam channel YouTube Anda. Saya mendapatkan banyak pertanyaan di dalam video ini dan juga video ini. Dua video ini saya mendapatkan banyak pertanyaan di mana mereka tidak bisa mengaktifkan monetisasinya, terutama di bagian ini, di video ini ya. Tidak bisa mengaktifkan pengaduan monetisasi, di mana mereka mengeluhkan setelah masuk ke dalam halaman monetisasi dan tab monetisasinya diklik, mereka justru aktif, justru masuk ke dalam halaman awal. Jadi bukan mengaktifkan monetisasi melainkan masuk ke halaman awal monetisasi atau masuk ke halaman tertentu dari YouTube ya. Jadi intinya mereka tidak bisa melakukan monetisasi. Bagi Anda yang menggunakan Android, Anda bisa gunakan cara ini ya. Namun di beberapa kasus banyak juga yang tidak menyimak cara penggunaan di sini karena memang agak sedikit tricky. Untuk amannya sih sebetulnya tinggal gunakan Google Browser apa Google Chrome aja. Tinggal gunakan Google Chrome aja. Di sini saya akan contohkan, tapi saya ini dari PC ya. Saya dari PC. Kalau yang dari aplikasi Anda bisa lihat cara pakai di sini. Tapi agak repot. Mendingan Anda pakai PC aja. Kalau mau mengaktifkan, Anda bisa ke warnet atau lain sebagainya. Oke. Caranya gampang, masuk ke dalam channel Anda nih seperti ini, masuk ke dalam channel Anda dan kemudian di depan channel Anda Anda bisa lihat di sini nih, sesuaikan channel dan YouTube Studio. Anda bisa klik YouTube Studio yang di sini, tombol yang biru ini diklik YouTube Studio, atau Anda bisa masuk dari atas sini kemudian klik YouTube Studio. Oke, bisa dari sini atau dari tadi ya, dari atas ini, dari apa yang dari akun ini ya. Kemudian setelah itu Anda akan masuk ke dalam halaman website seperti ini, halaman dashboard dari channel, dan kemudian tinggal Anda lihat di bagian kiri ini, di bagian kiri ini ada tab monetisasinya ya, diklik, dan kemudian ini adalah halaman monetisasi Anda. Anda tinggal aktifkan di sini, karena di sini belum memenuhi syarat maka dia tidak bisa di apa namanya, tidak bisa diaktifkan, tapi cukup diklik, beritahu jika sudah memenuhi syarat nanti diklik, nanti begitu dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, Anda akan mendapatkan halaman monetisasi, halaman untuk pengajuan monetisasi. Untuk pengajuan monetisasinya Anda bisa lihat di dalam Simple Channel tutorialnya, masuk ke dalam Simple Channel, kemudian cari saja di dalam penelusurannya, cari aja, klik cara menautkan akun AdSense ya. Cari aja cara menautkan akun AdSense, diklik, dan kemudian Anda akan mendapatkan ini, video ini cara menautkan AdSense ke YouTube 2020. Di sini tersedia panduannya, atau Anda bisa lihat di playlist, Anda bisa lihat di playlist dan dicari playlist pojok YouTuber. Ini playlist pojok YouTuber, kelihatan di bagian lihat selengkapnya, dan nanti Anda akan masuk ke dalam halaman playlist ini dan Anda cari saja video tutorialnya. Di sini saya sudah banyak membahas tentang AdSense dan juga monetisasi. Anda bisa lihat panduan-panduannya di sini. Nih, di sini tinggal diklik cara menautkan AdSense ke YouTube, dan di situ udah tersedia panduannya bagaimana Anda melakukan pendaftaran monetisasi YouTube dan sekaligus membuat akun AdSense, sekaligus menautkan akun AdSense Anda ke channel YouTube Anda. Silakan Anda pelajari dengan detail. Oke, semoga bagi Anda yang masih kesulitan untuk mengaktifkan monetisasinya bisa terjawab melalui video ini, dan semoga channel Anda bisa sukses dan bisa segera monetisasi agar Anda bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube, dan semoga penghasilan yang Anda dapatkan bisa sesuai dengan apa yang sudah Anda kerjakan di YouTube. Oke, buat yang suka dengan panduan-panduan seperti ini, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dengan video-video tutorial lainnya. Peace.